Karutan Kabupaten Sampang, Karutan kelas 2 yang ada di Kabupaten Sampang. Bagaimana kita komunikasi? Tentunya karena sebagian besar warga binaan rutan kelas 2B Kabupaten Sampang ini adalah rata-rata orang Sampang. Tentunya bagaimana kita peduli masyarakat Sampang atau mudah Kabupaten Sampang peduli kepada masyarakat kita yang menjadi warga binaan di dalam. Termasuk fasilitas-fasilitas yang perlu kita bantu. Termasuk fasilitas ibadah, namanya Masjid At-Taubah. Tempat bagaimana mereka bertobat. Tidak boleh juga kita kucilkan. Karena mungkin mereka membuat atau berbuat pidana, mungkin karena ada ketempat-ketempat keterpaksaannya. Tapi tentunya, bagaimana kita sebagai orang sadar memberi penyadaran kepada mereka untuk berbuat atau untuk berhenti berbuat tindak pidana tentunya. Maka kami mensupport sepenuhnya tentang bagaimana pembangunan di rutan kelas 2B ini.